Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video terbaru dari channel Lai Adisti tentang ternak ulat Hongkong. Kali ini saya ingin mereview dua kandang milik saya. Ini adalah kandang yang ada di rumah saya. Ini ventilasi udara pakai rem kawat nyamuk agar tidak masuk cicak atau tikus. Dan pintunya rapat. Oke, kita masuk. Nah, ini meja yang di bawah ini adalah khusus untuk pembuatan kepik ya. Ini dalam proses mantas kepiknya. Ini juga ada stok banyak. Sisa-sisa dari pengiriman kemarin masih ada ini. Ini tadinya masih banyak banget ini tadinya ya. Karena stoknya udah habis, ulat dewasanya jadi tinggal segini. Dan tapi ini kalau bisa lihat, ini rak tadinya bekas ini ya, bekas ternak semut kroto. Nah, di ruangan inilah tempat saya meneliti tentang ternak ulat Hongkong ini, mempelajari karakteristik dari ulat Hongkong ini. Ini kebetulan ini adalah kotak pemijahan ya, kotak bertelur. Dan ini kebetulan adalah media uji coba terbaru saya. Ini tadinya dari sini, diangkat dari sini. Dan ini adalah media yang kepiknya udah diangkat 10 hari yang lalu ya. Sudah mulai terdapat banyak cangkang ulat bayi, cangkang bayi ulat Hongkong. Berarti ini sudah banyak bayi ulatnya. Ini ditandai dengan cangkang-cangkang ulatnya. Nah, ini tadinya ini tempat pemijahannya ada dua kotak, ada dua gelas tadinya. Tadinya sih banyak, cuman saya persempit jadi dua gelas dan sekarang cuman satu gelas. Ini yang bawah ini dari dua gelas. Dari dua gelas dua kotak. Ini juga sama dari dua gelas. Ini juga sama. Ini juga sama dari dua gelas, udah dibagi tiga ya, karena kapasitasnya udah tidak muat kalau untuk dua kotak. Dari dua gelas kepik ini, kira-kira ini ada 3 kilo ya. Tiga kotak ini, dan ini juga harus dibagi lagi nih. Karena kapasitasnya terlalu banyak. Mungkin ini bisa 4 kotak ke depannya yang ini. Ini juga sama dari dua gelas. Ada tiga, udah jadi tiga kotak. Tadinya dua kotak ya. Karena ulatnya sudah mulai besar-besar, jadi dibagi tiga kotak. Dan ini juga, periode ini juga akan menjadi 4 kotak. Karena sudah padat juga ini. Kawan-kawan bisa lihat. Jadi di ruangan inilah tempat saya uji coba, tempat saya riset tentang bagaimana caranya beternak ulat Hongkong untuk menemukan cara yang terbaik, mencari media yang terbaik, mencari makanan yang terbaik, dan bagaimana cara agar cepat
pertumbuhan ulat tongkongnya. Jadi ruangnya seperti ini adalah ukuran 3x3 kawan. Ini di atasnya ada ventilasi juga. Ini langsung ke genting ya, ke genteng di atas. Dari samping juga ada jendela kecil, ukuran 1 meter kali 40 cm. Ini juga sama, jendela ini tidak ada kacanya, namun saya pakai rem kawat nyamuk yang tujuannya agar tidak masuk cicak dan tikus. Kawan-kawan bisa lihat. Kalau ini catatan-catatan kapan ditebar, kapan diangkat, kepik maksudnya ya. Kapan tebar kepik, kapan angkat kepik, ini ada di sini. Ini contohnya nomor 11 dan 12. Nah ini. Ini nomor 11. Baru diangkat kepiknya 10 hari yang lalu. Dan ini nomor 12. Besok sudah mau diangkat lagi nih. Ini untuk usia umur 10 hari ya, sejak kepik diangkat ini sudah mulai banyak terdapat cangkang-cangkang bayi ulat tongkong. Itu tandanya kotak ini sudah dipenuhi dengan bayi-bayi ulat. Kebetulan kalau kotak yang ini isinya apa medianya pur ayam semua ya yang ini. Ini pur semua total 100% pur ayam. Dan kalau yang ini masih campuran dedak kasar sama pur ayam, sama semuanya ini. Dan kalau di kandang yang satu lagi, itu juga sama, pur ayam semua 100%. Nah, jadi kandang yang saya punyai ini ada dua tempat. Yang pertama di rumah saya sebagai tempat riset, tempat uji coba dan tempat membuat kepik ya. Kandang satunya juga sama untuk pembuatan kepik dan untuk budidaya. Jadi kalau di ruangan ini hanya untuk sebagai tempat riset saya, dan hasil risetnya saya terapkan di kandang satu lagi yang besar. Oke, untuk kandang di rumah saya, di dalam rumah cuma segini keadaannya. Kawan-kawan bisa pelajari tentang tata letak, tentang sirkulasinya, bisa dilihat ya. Oke, kita pindah ke kandang yang besar. Saya pause dulu. Dan inilah kandang utama saya yang terletak 500 meter dari rumah saya. Di kandang ini terdapat 200 kotak untuk budidaya, pemijahan, tempat kepik bertelur, dan pembesaran ulat. Ini ada sekitar 200 kotak kawan. Kawan-kawan bisa lihat situasi di dalam kandang ini. Nah ini buat kepik, ini untuk kepik nih. Nah ini kotak yang di sini, ini udah mulai hampir panen. Terus menuju ke arah sana. Itu yang di pojok ini adalah kepik yang lagi dipijahkan. Ini ada 20 kotak semuanya. Nah, ini lagi mijah kawan. Dari 20 kotak ini rata-rata panen 18 kilo sampai 26 kilo per 10 hari. Nah, ini rak, kaki raknya kawan. Ini kebetulan nggak dikasih lagi oli ya, apa
Nggak dikasih wadah lagi, bawahnya langsung aja ke tanah si kaki mejanya. Karena sebelumnya ini udah disemprot sama anti semut kawan, jadi sampai sekarang sih udah mau setahun hampir sama sekali nggak ada semut yang bisa masuk. Nah ini yang baru diangkat ke piknya nih. Ini ada 20 kotak yang ini. Dan ke sampingnya juga sama, 20 kotak 20 kotak sampai ke sana. Ini ada beberapa periode. Aduh, agak flu, agak pilek juga kawan nih, maaf suaranya. Nah, ini saya kasih singkong juga makanannya. Kasih singkong, pepaya, jantung pisang, kangkung, wortel, pisang, pisang muda ya, jangan yang mateng. Pepaya muda, pisang muda. Nah ini ulat dewasa, ini juga mau dibibitkan kepik lagi nih. Sudah ada beberapa yang jadi kepompong. Ini ulat dewasa kawan, umur 3,5 bulan. Nah dan ini udah hampir sedikit nih, udah pada jadi kepompong. Ini umurnya udah 4 bulanan kalau yang ini. Sebagian udah jadi kepompong, udah jadi kepik malah sebagian yang ini, yang di kotak-kotak ini. Jadi tinggal sedikit isi ulat di dalam per kotaknya. Jadi seperti inilah situasi di kandang utama saya, kawan-kawan bisa lihat tata letak kotaknya. Itu kotak yang itu masih kosong, belum digunakan. Bekas pemanenan ya. Begini cara menata kotaknya. Dan ini dikasih lampu, maksudnya ya biar terang aja kalau gelap gitu. Nggak ada maksud untuk kesuksesan budidaya ya kalau lampu itu. Ini cuma sebagai penerangan saja. ...20 kotak ya yang ini. Ini ada... ...lagi ada temen nih... ...yang mau beli kepik. Nah ini kepiknya yang mau dijual ke teman yang tadi. Stok kepik habis lebaran ya, lumayan lumayan banyak kawan. Cuman pengirimannya nanti setelah 15 hari lebaran. Setelah kurirnya lancar lagi, sekarang lagi sibuk kurirnya, ditambah di perjalanannya macet, harus mudik dan nanti harus balik ya habis lebaran. Jadi nunggu 15 hari setelah lebaran aja deh. Kalau yang di sini
Per kotaknya purnya saya kasih 6 on. Kalau yang di rumah kan 8 on. Yang di sini kasih 8 on aja. Ini pur semua ya. 100% pur ayam. Ini pakai batang pepaya juga nih. Batang pohon pepaya bisa dijadikan pakan juga untuk mengirit biaya pakan. Kalau pakai pur ayam terus ya jebol lah, tipis nanti keuntungannya. Nah, di sini saya jelaskan tampilan kandangnya seperti ini kandang ukuran 8 x 4 meter. Dindingnya dari asbes, dari gipsum, jadi biar tikus susah naik. Nggak bisa naik dia tikus. Sirkulasi udaranya juga kawan-kawan bisa lihat. Di atas ada celah sedikit. Nah, seperti inilah sirkulasinya. Ini stok pakan singkong, ini stok kotak belum digunakan. Oke kawan, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan di share. Terima kasih atas kunjungan kawan-kawan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.